Selamat sore. Laskar Merah Putih pimpinan Bapak Ketua Umum Asad Janu melalui Kamada Banten menyampaikan bantuan. Menyampaikan bantuan kepada masyarakat Kota Serang di Kelurahan Kesunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dengan semangat para anggota Laskar Merah Putih menurunkan barang dengan estafet, mengirimkan untuk sementara ke musola Ibu Ratu Kiki. Selamat sore Bapak Sekretaris Kota Serang. Ini bantuan dari mana Pak? Ini dari Laskar Merah Putih dari Mada. Kebetulan yang akan kita distribusikan titik bencana yang terdampak banjir. Lalu rencananya ini akan distribusikan kepada masyarakat di daerah atau di kampung mana ini Pak? Di daerah Kesunyatan. Di Kesunyatan di sini ada beberapa tempat. Sebetulnya ada Kelurahan Kasemen juga yang kena dampak. Di antaranya Ansoka, ya. Terus Ganteran, terus juga daerah Kenari. Di sana kemarin banjir juga. Dampaknya luar biasa. Kira-kira ada berapa ini Pak? Ada berapa titik? Ya. Kita terlihat sampai hasil survei yang begitu parah di sini ada 5 titik. 5 titik. Terutama Banten yang sekarang lumpuh total, air menggenang sampai segini ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa terisolir. Oke, terima kasih Pak. Siap. Sekretaris. Semangat. Anggota Laskar Merah Putih Provinsi Banten yang menerima sumbangan dari Laskar Merah Putih Markas Besar dan begitu juga dari para kamacap yang menyumbangkan pikir rezekinya untuk membantu warga kita yang lagi dalam keadaan musibah di daerah Kesunyatan, Kecamatan Kasemen. Laskar Merah Putih